Guys, jumpa lagi dengan Abang Gandhi, channel Abang Gandhi. Retail activities, lagi bongkar-bongkar motor, pasang rantai, tambal ban, dan ini kemarin itu ada keluhan. Si rem itu yang belakang itu bunyi cekit, ya. Ternyata si soped atau kanvas remnya itu licin, guys. Tapi ini masih tebal, ya. Untuk mengatasi yang Abah tahu gini, ini supaya si serbuk-serbuk bekasnya ini enggak nempel di sini hingga seperti kayak apa namanya, kayak amplas, jadi bikin licin. Maka kloban dibikin apa, garis-garis diagonal supaya si debu-debunya itu tidak melapisi bagian yang ini, permukaan, supaya dia bisa masuk ke bagian nanti yang dibikin alur-alur transversal memotong, ya. Mudah-mudahan berhasil, ya. Kita bikin alurnya aja, guys. Seperti gini aja, jadi berupa alur transversal, ya. Kita coba satu lagi. Ya, seperti ini aja lah. Jangan terlalu tebal, nanti malah bisa lepas, ya. Jadi tipis aja, asal ada ruang, ya. Itu toh nanti batas ini kan yang menandai nanti diganti, kan. Kalau udah lewat sini ya udah ganti, jangan memaksa. Oke, coba kita pasang dan nanti tolong komen, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Di video lain saya juga memuat tentang bagaimana pasang rantai sendiri biar gak ke bengkel. Kebetulan ini si motornya itu kempes di rumah, jadi nggak bisa didorong keluar. Ya terpaksa dikerjain sendiri. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila ada yang kurang berkenan. Mohon komen untuk expert. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tolong subscribe, like, dan comment.